bitch and I boss and I shine like gloss. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and I boss and I shine like gloss. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and I boss and I shine like gloss. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and I boss and I shine like gloss. Say bitch on the ass, but you been the beef for. I've been the stallion, you've been. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma. Di sini saya akan membahas tentang pengertian keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama, keterampilan komunikasi verbal. Yang kedua, keterampilan komunikasi fisik. Yang ketiga, keterampilan komunikasi emosional. Yang pertama, keterampilan komunikasi verbal. Ini terjadi apabila ada dua orang melakukan kontak komunikasi menggunakan artikulasi atau pembicara. Yang kedua, keterampilan komunikasi fisik terjadi apabila ada dua orang, manakala dua orang itu melakukan komunikasi menggunakan bahasa tubuh. Yang ketiga, keterampilan komunikasi emosional terjadi manakala ada dua orang melakukan komunikasi dengan curahan perasaan. Di sini saya akan melanjutkan bagian B, pentingnya komunikasi bagi anak dengan CCN. CCN dapat didefinisikan sebagai istilah konferensif yang mencakup berbagai macam fisik, sensorik, dan kebutuhan lingkungan yang membatasi individu. Perkenalkan, nama saya Jepen Sermana. Saya ingin menjelaskan tentang kompleks komunikasi unit pada anak cerebral palsy. Cerebral palsy adalah hambatan yang terdapat pada fungsi otot dan kelainan otot saraf. Penyebabnya terletak pada otak. Cerebral palsy mengalami hambatan komunikasi dikarenakan kekakuan motorik bicara, sehingga mereka kesulitan menyampaikan apa yang mereka inginkan. Peranan orang tua amat penting dan krusial. Orang tua harus menerima keberadaan anak cerebral palsy dan mengembangkan kemampuan optimal anaknya sehingga dapat berkembang dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Darayani dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian AAC atau komunikasi alternatif augmentatif. Nah, apa sih sebenarnya? Jadi, pengertian AAC itu sendiri ialah sebuah media atau teknik atau metode yang digunakan untuk menggantikan komunikasi lisan bagi individu atau orang yang mengalami hambatan dalam berkomunikasi lisan. Adapun tujuan dari AAC itu sendiri yang pasti membantu orang-orang yang mengalami hambatan dalam berkomunikasi secara lisan agar mereka dapat berkomunikasi menggunakan alternatif yang lain, baik itu secara isyarat ataupun melalui simbol-simbol atau media lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Tamara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan program komunikasi alternatif dan augmentatif. Jadi, di dalam pelaksanaan program komunikasi alternatif dan augmentatif harus melalui proses dan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama, melakukan identifikasi dan asesmen awal. Yang kedua, menetapkan tujuan. Yang ketiga, pemilihan model dalam komunikasi. Yang keempat, pemilihan sistem simbol. Yang kelima, pemilihan bahan dan prosedur penggunaan untuk meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi. Yang keenam, melaksanakan latihan. Dan yang ketujuh, melakukan evaluasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cefitriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil subjek dan juga hasil analisis dari identifikasi subjek. Nama anak tersebut bernama Irza Rafa. Anak tersebut adalah anak kedua dari dua bersaudara berjenis kelamin laki-laki dan sekarang berumur 8 tahun yang sedang duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Dari analisis
Identifikasi kami mendapatkan hasil sebagai berikut, yaitu anak tersebut lahir normal, sama pada anak umumnya. Namun pada usia 1 tahun, anak tersebut mengalami demam yang sangat tinggi yang mengakibatkan anak tersebut terkena step atau kejang dengan durasi yang cukup lama. Lalu pada umur 3 tahun, anak tersebut mengalami perkembangan yang tidak biasanya dari anak lainnya, yaitu anak bisa berjalan namun kakinya agak lemah seperti itu. Kemudian oleh orang tuanya dibawa untuk diterapi di rumah sakit melalui sinar X. Anak tersebut lemas atau layu pada tangan kanan dan kaki kiri. Namun pada bagian kakinya itu sudah bisa digerakkan akibat dari terapi yang dia jalankan. Dan juga anak juga sering nge-chase ya. Hubungan anak dengan keluarganya baik, namun di sekolah terkadang ada anak-anak yang suka mengejeknya. Di sekolah anak kesulitan membaca dan menulis, akan tetapi di kelasnya anak didampingi oleh seorang GPK. Anak paham ketika diberikan sebuah instruksi, dan terkadang anak ketika mengingat sesuatu, anak bisa mengambilnya sendiri dengan mandiri, tanpa bantuan orang lain. Anak juga diajarkan ADL oleh orang tuanya agar bisa mandiri, tidak selalu merepotkan orang lain. Kendala yang dialami orang tua itu kurang memahami apa yang diucapkan oleh anaknya dan kurang memahami apa yang diinginkan oleh anaknya. Dan juga untuk auditori anaknya sendiri itu cukup baik, karena ketika kita memanggil anak tersebut bisa meresponnya dengan baik. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum, saya Risa Malia akan menjelaskan tentang hasil asesmen anak. Nah, dari hasil asesmen dan hasil wawancara yang telah dilakukan, dalam aspek kognitifnya itu, anaknya itu mampu mengoleksi benda-benda yang dia suka, dan habis itu juga anaknya itu mampu mencari barang yang hilang, seperti mainan misalnya bannya hilang, itu dia bisa. Tetapi, kalau misalnya kebutuhan yang diperlukan anaknya itu, yang pertama, anaknya itu tidak bisa menyisihkan uang atau menabung, karena dari hasil wawancara yang kami lakukan, kata orang tuanya, anaknya itu tahu uang itu apa, tetapi anaknya itu tidak bisa menggunakan uangnya itu, misalnya membeli atau menabung, itu anaknya itu nggak bisa. Habis itu juga anaknya itu dalam operasi itu mengalami kesusahan, karena di sekolahnya itu anaknya itu hanya belajar angka 0 dan 1, itu pun diulang-ulang, dan kadang juga anaknya itu susah untuk memahaminya. Habis itu juga anaknya itu nggak bisa membedakan misalnya ukuran panjang, lebar, tinggi, pendek, itu anak mengalami kesusahan seperti itu. Oke, selanjutnya itu dalam aspek motoriknya. Nah, dalam aspek motoriknya itu, anaknya itu mampu melakukan seperti melompat, misalnya permainan lompat tali, atau misalnya dalam olahraga seperti basket, atau lari, estafet, atau lari biasa, atau permainan sepak bola, itu anaknya mampu. Dan dari wawancara yang dilakukan orang tuanya itu, bahkan anaknya itu termasuk pelari yang tercepat di sekolahnya. Kalau misalnya untuk berenang itu, anaknya itu suka berenang, tapi hanya bisa menggunakan sebelah kirinya saja, untuk gerak tangannya itu sebelah kirinya saja, jadi kayak ngepek-ngepek kayak gitu. Habis itu juga menggenggam atau mengambil barang hanya sebelah kirinya saja, sedangkan kanannya itu kaku, tidak bisa digunakan. Dan untuk menulisnya juga hanya sebelah kirinya, nggak sebelah kanannya, seperti itu. Selanjutnya itu adalah bahasa. Nah, bahasa yang anak mampu itu misalnya itu anak itu
mampu merespon saat diberikan perintah. Nah, misalnya itu Rafa ayo makan atau Rafa ayo minum, anaknya itu mampu meresponnya. Habis itu juga saat meminta tolong, anaknya itu bisa melakukannya tetapi hanya menggunakan bahasa tubuhnya saja. Misalnya anaknya itu tidak bisa membenarkan mobil ban mobil yang lepas, jadi minta tolong kepada orang tuanya dengan menarik baju orang tuanya dan memberikan benda yang ingin dia minta tolong, misalnya ban dan mobil, ban dan mainan mobil. Di situ orang tuanya akan bilang, oh kamu mau diperbaiki gitu, seperti itu. Nah, untuk kebutuhannya itu anaknya itu tidak bisa membaca, habis itu juga anaknya itu tidak bisa menulis, habis itu juga saat dikasih pendapat juga anak nggak bisa, habis itu juga untuk menceritakan kegiatan sehari-harinya atau berbicara dengan orang lain juga tidak bisa. Jadi anaknya itu hanya bisa merespon tapi untuk bahasa ekspresifnya itu tidak bisa. Ya mungkin untuk gestur-gesturnya bisa, tapi untuk gestur atau ekspresinya, maaf, gestur dan ekspresinya bisa, tetapi untuk misalnya berbicara secara lisan dengan mulut itu tidak bisa. Ya, pada aspek bina dirinya itu, anaknya itu mampu melakukannya secara mandiri, misalnya makan, minum, tidur, mandi, berpakaian, dan menjaga kesehatan anaknya itu mandiri. Tetapi ada beberapa hal yang perlu dibantu orang tua dan ada yang tidak bisa dilakukan oleh anak. Misalnya dalam kebutuhannya itu, anaknya itu untuk buang air besar itu perlu bantuan orang tuanya. Tetapi juga orang tuanya juga mengajarkan bagaimana cara buang air besar yang baik. Habis itu juga anaknya itu untuk memakai pakaian, misalnya kaos itu perlu bantuan orang tuanya, atau celana jeans itu anaknya tidak bisa, jadi perlu bantuan orang tuanya. Habis itu yang tidak bisa dilakukan oleh anak yaitu misalnya anak tidak bisa makan menggunakan tangan kanan. Pada saat kami wawancara, pernahkah ibu mengajarkan anak untuk makan pakai tangan kanan? Ibunya mengatakan iya pernah diajarkan, tetapi anaknya tidak bisa. Jadi anaknya itu hanya makan menggunakan tangan kirinya saja. Selanjutnya yaitu kondisi aktual dan potensi subjek. Nah, supaya kalian tahu bagaimana hasilnya, silahkan lihat di tabel berikut. Yang terakhir yaitu adalah rekomendasi dari hasil asesmen. Nah, dari hasil asesmen dan hasil wawancara yang telah kami lakukan, orang tuanya itu ingin anaknya itu dapat menulis dan membaca. Orang tuanya itu juga kadang kesusahan untuk memahami arti keinginan orang anaknya itu. Jadi itu yang diinginkan sama orang tuanya, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan sistem media AAC kami. Kami di sini lebih fokus ke masalah subjek bahasa ekspresif anak. Nah, nama media kami yaitu Book of Communication for Cerebral Palsy. Nah, alasan kami memilih media ini untuk dibuat yaitu karena alat dan bahannya mudah didapat dan anak bisa membawa kemana-mana dan aman untuk dipakai anak dan dapat membantu anak berkomunikasi melalui buku yang dibawanya. Adapun alat dan bahannya yaitu seperti karton Jakarta, kain flanel, lem tembak, perekat kain, kertas origami, spidol, plastik tebal, dan untuk alatnya itu gunting, cutter, mesin, lem, tembak, jarum, dan benang. Rancangan desain media kami yang berbentuk seperti buku binder yang di dalamnya terdapat yang dibutuhkan anak ketika berada di rumah ataupun di sekolahnya. Teknis pelaksananya seperti yang bisa digunakan di rumah, di sekolah, tergantung sikon dan untuk aktivitas sehari-hari. Cara penggunaannya pun ada, seperti media ini menggunakan metode patch. Adapun rancangan untuk program secara umumnya yaitu buku ini digunakan untuk membantu anak yang kesulitan berkomunikasi. Pada anak cerebral palsy, buku ini bertujuan untuk
untuk anak dapat berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk rancangan khusus sendiri itu ada beberapa, yaitu seperti manfaatnya untuk membantu anak dalam meningkatkan bahasa ekspresifnya, untuk melatih anak dalam membaca dan menulis, dan untuk membantu orang tua atau orang lain dalam memahami bahasa anak.